teman-teman, bersama Marta di Polandia. Cuaca sudah semakin dingin di Polandia, teman-teman. Ini sudah memasuki musim gugur, fall season di Polandia dan sekitaran Eropa. Dan aku hari ini akan belanja mingguan bersama Le Barbar, serta kita akan makan lagi ke tempat yang waktu itu. Yuk ikutin, mungkin nanti aku nggak terlalu rekam banyak ya, soalnya kita mau pesan makanan seperti di video sebelumnya. Pasti kalian bosan liatnya ya. Jadi aku kasih lihat sedikit aja ya teman-teman, oke? Yuk ikutin gimana kabar kalian teman-teman onlineku. Jangan lupa makan, dan teman-teman yang baru datang ke channel Marta di Polandia, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah datang. Dukung selalu channel Marta di Polandia. Terima kasih. Sebentar lagi aku akan menuju ke tanah air. Oh, dingin banget. Lihat rumah hijauku terbengkalai. Mungkin nanti minggu depan agak sedikit hangat ya. Ini minggu ini udah hujan, dingin, bener-bener totalitas kedinginan ini teman-teman. Astaga Tuhan. Wow. Cuaca dingin gini ya teman-teman. Bikin pengen pipis terus, tau nggak? Tapi ya di sini ya kalau hujan ya, tadi pagi tuh hujan ya. Dingin itu cepet banget keringnya. Nggak tahu aku kenapa. Ayo anak-anak IPA, sorong diperjelas. Pokoknya kalau dingin pun baju juga lumayan cepet kering teman-teman. Kecuali pas salju ya. Kalau salju enggak ya, soalnya kan basah dari saljunya itu. Kalau dingin-dingin begini tuh belum ada salju, itu baju cepet kering teman-teman. Keringnya kering dingin, gimana ya gitu teman-teman. Sedikit cuplikan aku kasih lihat teman-teman belanjaanku. Ini ada paprika, terus ada ini parsnip, adalah sayur kesukaanku teman-teman. Ini enak banget kalau dicemilin teman-teman pakai madu. Nah terus ada susu, ada es krim Le Barbar. Sekianlah ini perjalanan kami menuju tempat makan yang minggu lalu teman-teman. Jangan bosan ya, yuk. Not yet. Halo teman-teman, kita berpacaran lagi bersama suami. Loh, si Marta kapan ini pulang kampungnya? Bulan ini ya teman-teman, cuma iya ditunggu videonya. Bisa jadi ini video yang delay, oke? Gezei Zeme. Jaya Jebe. Oh ya, Gezei Zeme. Yes. Gzies. Yes. Sama aja dah. Restoran. Aca. Pizza. You gonna eat ribs. That my bus. Aku mau makan menu yang sama kayak waktu itu teman-teman. Sama-sama. Le Barbar akan memakan menu yang lain. Karena aku orangnya nggak bisa move on sama menu ya. Kalau aku udah suka yang itu, pasti aku pesan lagi. They're selling big chicks. You already say. Why you talking to you? Huh? But chick of what? Pig. Beef or? I already say pig, yeah. You say, already say, yeah. Iya, 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 iya. Oh, beef. TikTok ready. Terlalu cepat sih ngasih tahu teman online ya mau pulang kampung, jadinya pasti teman online sudah pada ini nih gemetar kayak kesal gitu. Is si Marte ini mana yang ini mau pulang ya kan Pak Le Barbar, look my line. Bikin ini shading chicken pau-pau itu. Ini adalah Bapak Paus Paulus kedua yang menjabat sangat lama teman-teman, orang Polandia.
Maaf ya teman-teman kalau kalian, aduh aku udah lapar ini teman-teman. Aku kalau lapar ya sulit untuk berbicara ataupun mikir ya teman-teman. Di dalam. Kali ini kami makan di lantai 2. Seperti ini penampilan tempat makannya teman-teman. Terlihat sangat nyaman sekali bukan? Aku suka sekali dengan penampilan seperti ini. Lama banget makanannya teman-teman. Aku udah lapar. Lapar. Oh, many percent you lapar? 90. Ini 110. Masih syok dengan garis hidung ini teman-teman. Ini adalah yang kita order seperti biasa. Aku tidak move on ya teman-teman. Menunya lebar-bar pesan pizza. Ini pizza aku suka sekali sama adonannya. Cuma sama itunya enggak karena banyak mozzarellanya. How? I go slow, I just guy. Because it look nice, yeah. So many tomato sauce. Yeah. Where is the pork? What? Teman-teman gua nabi ready watching my food teman-teman. Tuhan this is smaller. Okay. Wow, now have corn, baby. Yeah. Dia nggak kasih aku pisanya. Try your pizza for me. A bit, I try. I love this. Dough, yeah. Too small for you. Sampai di mozzarella. Mm, mm. Yeah. This time potato so good. Yeah. Sweet, yeah? Yep. Too bad the ribs so small. It's not very small. For lapar ice so small. Oh, you're gonna be full. That one. Yeah. So many mozzarella, eh? A lot, like full of mozzarella. Yeah. Yeah. Next time I order that lah with that. I show you the photo. Yeah. But like, pizza the gas is better. I think this way. Oh, the gas is better. A lot. No. Scusami, ricordo.
Saya udah kenyang teman-teman. Apakah Anda kenyang? Full? Oh, yes. Kurang bergairah lebar-bar teman-teman. Sekarang jam 6 udah mulai gelap teman-teman. Udah lebih cepat ya sekarang. Maju teman-teman gelap nih, wow. Aku udah kenyang. Udah kenyang, linglung. Tadi lapar kayak gak bisa mikir, sama linglung juga ya. Sekarang kita gak tahu mau ngapain, mau pulang ya kayaknya. Gak tahu mau kemana lagi. Soalnya jam 7, tadinya kita mau ke toko beli bangku, itu komputer. Tapi jam 7 di sini toko-toko kayak gitu udah tutup hari Jumat. Kita akan LDR-an teman-teman. Kita akan menjadi sedih. Sangat sulit untuk ber-LDR-an dengan si gemoy ini. Apa? Jangan marah-marah. Sebenarnya dia juga sedih teman-teman. Lihat mukanya. Aku kasih tahu ya. Aku nggak tahu apa itu yang ditanam ya teman-teman. Masih menimbulkan kehijau-hijauan yang timbul. Ini apa ini? What is this plants? Por. Oh itu apa, daun bawang raksasa teman-teman. Ini kol hijau ya. Bukan kol yang ini loh, bukan kol yang terang, tapi kol yang kayak daun-daun gitu, tapi bentuknya kayak kol teman-teman. Gak tahu aku namanya, aku juga kayaknya gak pernah makan sayur itu deh. Nah kayak gitu ini pemandangan sore menjelang malam di pedesaan Polandia. Aku akan merindukan ini semua.